Campur minuman dengan hand sanitizer. Disajikan kepada para korban itu tadi. Yang mana ini dia lakukan dengan latar belakang karena sakit hati. Karena si tersangka ini selama ini berdasarkan hasil penyelidikan sementara sering dipalak, dimintain uang sama si korban-korban ini. Dan kegiatan ini sudah berlangsung lebih kurang selama 4-5 bulan. Jadi dia kerja, setiap bulan kerja, dicegat, dimintain uang. Kejadian ini berulang kali dilakukan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.